lembat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Nabi adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah. Dalam keadaan duduk, berdiri, maupun berbaring, Nabi selalu ingat kepada Allah SWT. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi SAW selalu ingat Allah dalam setiap keadaannya. Jadi orang yang hatinya sehat, selalu ibadah kepada Allah, tidak pernah bosan, selalu berzikir sesuai dengan sunnah. Berzikir sesuai dengan sunnah, bukan membuat sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Adapun orang yang hatinya sakit, itu kalau dia ingat kepada Allah, musiman. Ya, musiman. Kalau bulan Ramadan, semua tuh ke masjid. Yang tadinya sepi masjid ramai. Setelah selesai Ramadan, kembali lagi ke asalnya. Ya, ada orang yang ingat kepada Allah atau ingat kepada Nabi musiman. Adapun orang yang hatinya sehat, dia selalu ingat kepada Allah setiap waktu. Dia zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, dia sholat, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dia baca Al-Quran dan yang lainnya, dilaksanakan dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah terus sampai kita wafat. Terus, bukan musiman, bukan kadang-kadang kita ibadah, terus menerus, continue. Sebab Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kalian kepada Allah sampai datangnya al-yakin, yaitu al-maut, sampai datang kematian, dalam surah Al-Hijr ayat 99. Dan amal yang paling baik yang kontinu terus meskipun sedikit, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang kontinu meskipun sedikit. Jadi bukannya musiman dalam ibadah kepada Allah ini, bukan musiman terus ibadah kepada Allah. Dan ingat kepada Allah terus, baca Qur'annya terus, bukan hanya waktu Ramadan saja. Salat malamnya juga terus. Jadi bukan ketika ada problem, ada muskilah, ada masalah, baru dia dekat kepada Allah. Ketika muskilahnya, masalahnya selesai, kembali lagi dia berbuat dosa dan maksiat. Ada pun orang yang beriman, yang hatinya sehat, selalu ingat kepada Allah setiap waktu. Dan ketika dia keliru diingatkan, dia sadar dan kembali kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, di antara tanda hati yang sehat, bersedih apabila luput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Wirid adalah amal taat yang rutin lakukan, itu wirid namanya. Amal taat yang rutin lakukan itu namanya wirid. Seperti zikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, sholat wajib, sholat malam, nuntut ilmu, dan sebagainya. Jadi orang yang hatinya sehat, apabila terluput wiridnya, itu dia sedih. Umpamanya dia biasa nuntut ilmu, biasa ngaji, gak ngaji hari itu, sedih, gelisah hatinya. Dia biasa baca Quran, satu hari satu juz umpamanya, gak baca hari itu, sedih hatinya. Dia biasa baca buku yang bermanfaat, tidak baca, sedih hatinya. Dia biasa bangun di tengah malam, hari itu gak bangun, sedih hatinya. Dia biasa melakukan sholat berjamaah, tidak melakukan sholat berjamaah, sedih hatinya. Biasa dia sedekah, tidak sedekah, sedih hatinya. Jadi yang biasa dia rutin lakukan, dia tidak lakukan, itu sedih. Itu orang yang hatinya sehat. Adapun orang yang hatinya sakit, itu gak peduli. Mau baca Quran, gak baca Quran, mau ngaji, gak ngaji, mau berjamaah, gak berjamaah, gak peduli bagi dia. Sama saja. Gak ada penyesalan dan tidak ada kesedihan. Tapi orang yang hatinya sehat, itu ada yang terluput saja dari kebiasaannya, yang syar'i, yang disunnahkan, itu dia tidak lakukan, sedih hatinya. Itu orang yang hatinya sehat. Jadi orang yang hatinya sakit, justru apa? Dia buang-buang waktunya dengan hal yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Dia tinggalkan amal-amal soleh, selalu bersantai, lalai dari berzikir kepada Allah SWT. Itu yang hatinya sakit. Kemudian yang keenam,